Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anggrek lovers. Nah, pada pagi hari yang cerah ini, saya akan membahas tentang step-step pemupukan anggrek bulan saya ya. Jadi saya akan sharing kepada teman-teman apa saja sih pupuk yang saya gunakan pada anggrek-anggrek saya, mulai dari dia remaja atau masih anakan atau seedling ya, sampai dia mekar berbunga seperti ini ya. Nah, teman-teman itu juga masih banyak yang bertanya, jika bunga anggrek bulan sedang mekar, pupuk apa yang boleh diberikan kepada anggrek ya? Sebelumnya saya sudah pernah bahas di video sebelumnya, tapi kali ini akan saya bahas lagi ya. Nah, jadi pada saat anggrek bulan bermekaran seperti ini, tentunya teman-teman ingin anggrek bulannya awet atau tahan lama mekarnya ya, supaya dia mekar bisa sampai 3 bulan atau lebih. Nah, jadi untuk mempertahankan anggrek bulan agar mekarnya lebih lama, itu kita juga harus memperhatikan atau hati-hati dalam pemupukannya ya. Tidak boleh berlebihan dalam pemupukan. Jadi pemupukannya itu hanya seperlunya saja ya, secukupnya saja. Nah, kita mulai dulu dari anggrek yang ukurannya kecil atau usia remaja ya, pupuk apa yang sebaiknya kita berikan. Nah, di sini contohnya, misalnya ada anggrek yang ukurannya remaja seperti ini. Jadi sepertinya ini ini sebenarnya itu sudah memasuki usia dewasa ya. Cuman anggreknya ini dia ukurannya mini atau dia ukurannya kecil, jadi terlihat seperti anggrek remaja, tapi sebenarnya ini sudah dewasa ya. Cuman ini memang saya rawat dia sejak remaja. Nah, ini kemarin itu saya lihat dia sepertinya usia remaja tapi sudah berbunga ya. Nah, ini itu ukurannya mini. Jadi dia ternyata itu sudah dewasa, cuman dia anggreknya memang mini ya. Nah, ini dia. Dia memang anggrek mini. Kalau kita bandingkan dengan yang lain yang agak kecil misalnya seperti ini. Nah, dia memang jauh lebih kecil ya. Padahal ini itu sudah yang paling kecil di antara anggrek-anggrek yang lain. Kayak ini juga, yang ini kan tipenya mini, ini Tithaida King Caroline. Nah, yang ini tuh lebih kecil lagi. Nah, ini tuh saya tidak punya ID-nya, cuman saya punya kode. Ini dia kodenya ya, PH667. Jadi memang ini tipenya itu mini. Nah, kalau anggrek-anggrek yang misalnya masih remaja seperti ini, masih tergolong masih pertumbuhannya aktif ya, atau masih masa vegetatif, pupuk apa yang sebaiknya kita berikan? Nah, ini dia pupuk saya ya. Jadi ini merek Jax Pro ini hanya contoh. Jadi teman-teman boleh menggunakan pupuk-pupuk merek lain dengan kadar NPK-nya seimbang ya. Misalnya di sini 20-20-20, atau ada juga yang 18-18-18, ada yang 16. Kayak gitu ya, boleh merek apa saja. Jadi pupuk NPK seimbang itu fungsinya fokus ke pertumbuhan vegetatif ya. Vegetatif yaitu pertumbuhan daun, batang, dan untuk membesarkan tanaman. Jadi cocok untuk tanaman pada fase remaja ataupun juga pada fase selesai berbunga ya. Untuk selesai berbunga. Nah, lebih baik juga teman-teman mencari pupuk yang ada kandungan mikronutriensnya. Karena apa? Tanaman itu tidak hanya membutuhkan NPK saja, tetapi membutuhkan juga mikronutriens ya, untuk pembentukan klorofilnya dan lain-lainnya, untuk kesehatan tanaman itu sendiri juga. Nah, kemudian setelah pada fase remaja ini, selain pupuk NPK seimbang, teman-teman juga boleh sih menyelingi dengan pupuk organik ya. Misalnya teman-teman punya POC, POC juga bebas merek apa saja, ataupun POC yang buat sendiri, itu juga bisa diselang-seling dengan itu ya. Tapi sebaiknya dikombinasi dengan NPK. Karena apa? NPK itu fungsi utamanya untuk mempercepat pertumbuhan daunnya, mempercepat pertumbuhan daun, batang, sehingga tanaman itu lebih siap untuk menjadi dewasa ya, agar lebih cepat untuk menjadi anggrek dewasa. Nah, kemudian berikutnya pada fase selesai berbunga ya. Nah, kemudian ada anggrek-anggrek yang baru selesai berbunga ya. Jadi kalau misalnya kita punya anggrek, kemudian baru kita potong spike-nya,
itu bisa kita beri dulu masa istirahat sekitar setengah bulan atau satu bulan kita tidak memupuknya. Kemudian setelah satu bulan itu kita aktif memberikan pupuk NPK seimbang juga. Memberikan pupuk NPK seimbang itu rutin seminggu sekali atau seminggu dua kali. Itu untuk memaksimalkan pertumbuhan daunnya dan untuk mengoptimalkan asupan nutrisinya kembali ya, agar dia fokus ke pertumbuhan vegetatif kembali, yaitu pertumbuhan daun. Jadi nanti kalau misalnya pertumbuhan daunnya sudah bertambah satu daun atau dua daun, nah itu biasanya anggrek akan siap untuk berbunga kembali ya. Jadi jeda setelah anggrek selesai berbunga untuk berbunga kembali itu biasanya sekitar 4 bulan sampai 6 bulan ya setelah dia selesai berbunga. Jadi kalau misalnya anggreknya sudah, oh ini sudah selesai berbunga sekitar 6 bulan, nah itu kita sudah bisa ganti pupuknya ke pupuk pembungaan ya. Nah pupuk pembungaan itu di sini contohnya itu yang kandungan PK-nya itu tinggi ya, kandungan P, fosfor dan kaliumnya itu lebih tinggi dan dengan kandungan nitrogennya lebih rendah. Jadi ini adalah blossom booster atau untuk merangsang pembungaan ya. Nah di sini dengan micronutrients juga. Jadi ini lebih fokus ke pembungaan. Jadi dia sudah bukan NPK seimbang lagi yang kita gunakan ya. Nah itu kita rutin juga memupuk dengan pupuk pembungaan itu seminggu sekali atau dua kali. Atau bisa juga kita selang-seling dengan POC ya. Misalnya teman-teman punya POC merek apa saja. Ini contohnya saya pakai Orchid Focus. Itu bisa diselang-seling, misalnya dalam seminggu kita memupuk dua kali. Jadi satu kalinya POC, kemudian berikutnya NPK gitu ya. Jadi untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman dan juga untuk merangsang pembungaannya ya. Seperti ini sudah sekitar, ya bisa dikatakan ini sudah 6 bulanan setelah dia berbunga. Ini bisa saya rangsang lagi untuk memberikan pupuk pembungaannya. Oke, kemudian setelah itu kita pindah ke tanaman yang sedang berbunga. Atau dimulai dulu dari yang spike ya. Jadi yang spike, yang sudah muncul spike-nya, teman-teman itu boleh memberikan pupuk NPK pembungaan satu kali atau dua kali saja. Jadi pada saat dia mulai muncul spike, mulai muncul spike-nya pendek seperti ini, teman-teman boleh memberikan pupuk NPK untuk pembungaan itu sekali atau dua kali saja. Nah setelah itu, setelah selesai kita memberikan pupuk NPK pembungaan, nah kita akan fokus ke pertumbuhan spike-nya. Jadi jika tanaman sudah mulai berbunga seperti ini, sudah mulai muncul spike, itu sebenarnya dia tidak memerlukan pupuk terlalu banyak lagi ya. Jadi untuk memaksimalkan pertumbuhannya, kita boleh memberikan pupuk NPK seimbang itu sebulan dua kali saja atau sekali saja ya, seperti itu, supaya dia kita hanya memberikan asupan nutrisi tetapi tidak terlalu banyak, karena dia sudah tidak memerlukan banyak pupuk lagi pada saat dia mulai berbunga ya. Nah pada saat sedang mekar-mekarnya seperti ini, teman-teman sebaiknya lebih mengurangi lagi frekuensi pemupukannya. Jadi di sini saya hanya memberikan pupuk kepada anggrek yang berbunga itu sebulan sekali saja ya. Itu hanya untuk memberikan sedikit asupan nutrisi. Untuk memberikan asupan nutrisi karena walaupun anggrek sedang berbunga tapi masih tetap ada biasanya pertumbuhan daun ataupun akar baru ya. Jadi kita hanya memberikan sesuai kebutuhannya saja. Jadi kebutuhan nutrisi pada anggrek yang sedang berbunga itu hanya sedikit ya. Nah, pupuk apa sih yang saya gunakan pada anggrek yang sedang berbunga seperti ini? Jadi kadang-kadang saya memberikan POC sekali sebulan, kemudian di bulan berikutnya saya berikan dia NPK seimbang ya. Jadi kita berikan NPK yang seimbang saja. Karena pada saat dia sudah berbunga, dia tidak membutuhkan pupuk perangsang bunga lagi kan, karena dia sudah berbunga. Jadi kita cukup memberikan pupuk NPK seimbang untuk
mensuplai kebutuhan nutrisi seimbangnya untuk pertumbuhan akar dan daunnya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Pada saat berbunga itu kita tidak boleh memberikan pupuk terlalu sering. Karena apa, nanti kalau misalnya terlalu sering diberikan pupuk itu anggrek bulannya atau bunganya itu nanti bisa cepat gugur ya. Jadi jika teman-teman ingin anggrek bulannya mekarnya awet berbulan-bulan dan tahan lama, itu jangan sering-sering dipupuk ya. Nah, biasanya anggrek bulan yang pada saat berbunga dia nutrisinya juga tercukupi, itu biasanya dia akan memanjangkan lagi spike-nya atau menambah lagi knop-nya ya. Misalnya ini kemarin sudah mekarnya full, kemudian dia bertambah lagi ya, ini bertambah lagi 1-2, kemudian ini di belakang, dan juga dia masih bertambah knop-nya. Nah, jadi pada saat berbunga itu kita juga tidak boleh kalau tidak memupuk sama sekali, tetap harus memberikan pupuk ya. Walaupun hanya sebulan sekali itu tetap harus diberikan. Karena apa, memang anggrek itu masih tetap membutuhkan nutrisi, apalagi yang ingin memanjangkan spike-nya ya. Jadi di sini anggrek saya itu rata-rata dia sudah mekar full, tapi dia masih bertambah lagi knop-nya seperti ini. Kemudian ini juga. Itu ya. Nah, ini nih baru mekar lagi dia yang ini. Padahal ini yang lainnya sudah mau selesai berbunga, tapi dia bertambah lagi mekarnya. Nah, ini juga ya. Nah, seperti itu. Tentunya teman-teman juga ingin anggrek bulannya itu semakin panjang ya, agar dia semakin lebat bunganya. Oke, teman-teman, sekian dulu video saya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.